Terdakwa kasus narkoba dengan Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya Julian Sambiran Rabu sore menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang ini, Hakim Ketua Agus Widodo memvonis Nunung dan suaminya dengan 18 bulan penjara. Meski begitu, Majelis Hakim meminta kedua terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Dua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. Atas putusan ini, Nunung beserta suami menyatakan masih pikir-pikir untuk banding.